Wah, seger banget nih Kak Perila untuk Lonsina makan buah lontar ya guys. Nah, sebelumnya selamat datang di channel YouTube Prilly Latukonsina Fans. Nah, kali ini Kak Prilly Latukonsina nih membagikan cerita-cerita bahagia nih di IG story-nya. Nah, siapa sih yang gak tahu bahwa Kak Dikta Wicaksono dan juga Kak Prilly Latukonsina ini digembar-gemborkan nih sedang menjalin hubungan ya guys. Nah, Prilly Latukonsina berbagi kisah nih bahwa botol minum kesayangannya hilang guys waktu gala premiere film terbarunya. Ternyata Kak Prilly Latukonsina mendapatkan gantinya nih oleh seseorang yang mengirimkan botol minum baru ya guys ya, yang dikirim langsung nih ke rumahnya Kak Prilly. Orang tersebut tidak mau nih guys disebutkan namanya, tetapi Kak Prilly Latukonsina mengungkapkan I love you so much. Nah, kita pikir-pikir nih siapa lagi ya guys ya yang mengirimkan botol minuman itu dan seperhatian itu kepada Kak Prilly Latukonsina kalau bukan Kak Dikta Wicaksono. Ah, mudah-mudahan tebakan kita benar ya guys bahwa Kak Dikta Wicaksono nih yang mengirimkan botol minuman itu untuk kesayangannya.